sejarahnya dulu, sebelum ada Kesultanan Delhi, Pak, ada satu kerajaan Haru Baru, nama Kerajaan Putri Jau, istananya di Delhi Tua. Jadi Delhi Tua itu, Pak, 15 kilo ke arah selatan. Haru Baru mempunyai putra dan putri 3 orang, 2 putra, tengah putri, 3 bersaudara. Pertama Mambang Yajik, seorang pangeran Brubojoinaga, 2 putri yang cantik, itulah Putri Jau atau Siti Hanifah. 3 Mambang Khayali, seorang pangeran berubah wujud atau menyatu kekuatannya ke Meriam. Jadi Meriam. Kenapa, Bu? Ya, kenapa dia berubah wujud si bungsu? Putri Jau yang cantik, dialah yang mempersunting Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda Raja Aceh. Putri Jau menolak, akhirnya mereka perang. Di dalam peperangan, Pak, Kerajaan Putri Jau kalah. Bersumpah adiknya yang paling bungsu untuk membela kakaknya Putri Jau, jelma atau menyatu kekuatannya ke Meriam. Menembak Meriam ini terus menerus ke arah pasukan Aceh. Akhirnya Meriam ini berdentung panas merah, pecah. Terpental pecahannya dari Delhi Tua ke Tanah Karo. Dirawat juga di Tanah Karo seperti ini, hanya beda kelambu. Tanah Karo kelambunya putih, kalau kita di sini Melayu, kalau enggak kuning hijau. Oke. Okay. Terima kasih. Iya, Pak. Abang, mau tanya, Bang, apa yang didengar di sana, Bang? Kayak ada suara air. Suara air? Burr, kayak gitu. Masya Allah. Terus suara lain? Nggak dipanggil-panggil namanya? Nggak, kalau nggak ada. Cuma suara apa saja, air. Iya, suara angin mungkin ya maksudnya. Iya, siap. Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, akhi, ukhti, semoga Allah memberkati kita selalu. Ana sekarang lagi berada di, apa namanya? Istana Maimun. Di balik ana sini ada sebuah bangunan kecil. Itu tuh Istana Maimun. Ada satu hal yang ingin ana sampaikan. Berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan keimanan. Karena ternyata di negeri kita masih banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari garis yang sudah ditentukan as-siratal mustaqim. Meyakini benda, memiliki kekuatan tertentu, meyakini gunung, meyakini lautan. Di tempat ini ada sebuah legenda, Meriam yang buntung. Disebut Meriam Puntung di sini. Mereka punya legenda cerita bahwasanya itu jelmaan dari ratu, dari adiknya Putri Hijau yang kemudian menjelma menjadi Meriam. Ya Allah, ya Karim. Secara logika enggak masuk akal, secara agama pun tidak bisa diterima. Tapi kalau memang ada Meriam yang pernah digunakan untuk berjuang, kemudian Meriam itu diabadikan sebagai sebuah senjata, ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Tapi kalau meyakini bahwasanya ini jelmaan dari adiknya Putri Hijau atau kakaknya Putri Hijau, kemudian dikeramatkan, dikasih bunga-bunga, lalu kemudian orang mendengarkan sesuatu, ahibati fillah. Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Masjid-masjid itu milik Allah. Engkau jangan memohon, jangan berdoa kepada selain Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu pemilik alam semesta ini. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali bersama Allah. Apapun yang kau inginkan dalam kehidupan ini, masalah apapun yang kau hadapi, jangan larikan kepada benda-benda. Jangan larikan kepada orang pintar. Larikan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita mengatakan qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu satu. Allah itu tempat bergantungnya segala makhluknya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka buat teman-teman nih, dimanapun berada, legenda-legenda yang ada, cerita-cerita kuno tentang macam-macam, sebelum menerimanya, tolong ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita menjadi seorang Muslim yang berkeyakinan di atas ilmu, bukan di atas apa kata orang, apa cerita nenek moyang, tapi di atas ilmu. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketauhilah, ada ilmu nih. Bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kurang dari diri kita. Kita meyakini baru kita mencari pembenarannya. Tapi belajarlah. Berilmulah, kemudian yakinilah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.